Tumuhna ekonomi di dunia global ngabalukarkeun ekonomi domestik jadi motor utama anu ngagerakeun ekonomi Jawa Barat. Utamakeun hilirisasi industri, local value chain, serta proyek energi terbarukan, Bank Indonesia Jawa Barat optimis tumuhna ekonomi Jabar tepi ka akhir 2023 nitih 4,7 tepi ka 5,5%. Ari inflasi bakal nincak 3% plus minus 1. Perang Rusia-Ukraina anu dituluykeun ku perang Israel-Palestina ngalantarankeun kaayaan ekonomi global beukih teu tangtu. Ku kituna ekonomi domestik jadi motor anu ngagerakeun ekonomi Jawa Barat anu utama. Ketang ngahangkeutkeun industri ngaliwatan hilirisasi, local value chain, terutama pirang proyek energi terbarukan, jadi puseur panitenan Jawa Barat di gedengeun ekonomi syariah, ekonomi hijau sarta UMKM anu jadi motor anyar keur ngagerakeun ekonomi. Lian ti kitu rukun gawe Pentahelix terus dipaju. Eta hal teh dicindekeun ku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Erwin Gunawan. Dirina optimis tumuhna ekonomi Jawa Barat tepi ka akhir tahun 2023 nitih 4,7 tepi ka 5,5%. Ari inflasi diirong nincak 3% plus minus 1. Itu terkait dengan perlunya memang kita semakin memperkuat ketahanan dan kekuatan ekonomi domestik, karena kelihatannya global gitu ya masih akan tetap lambat dengan isu geopolitik setelah Rusia-Ukraine, kemudian muncul Israel-Palestine. Sehingga kelihatannya global juga di tengah pertumbuhan yang melambat dan suku bunga tinggi, kelihatannya kita tidak bisa terlalu banyak bergantung kepada global. Ekspor kelihatan sudah mulai ada perbaikan, tapi motor utama penggerak perekonomian Jawa Barat itu adalah perekonomian domestik. Sejeroning itu, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia atau ICEI Bandung, Koordinator Jawa Barat, Marta Fani Cahyandito ngebrehkeun keur mere bongbolongan patali jeung pasualan ekonomi Jawa Barat pihakna sate kapola ngamangpaatkeun roadmap anu nembrakeun alur pasualan dina kaayaan anu saenyana katut strategina. Eta strategi teh diteuleuman dina mangpirang riset anu butuh value chain sangkan pengaruhna positif keur tumuhna ekonomi Jawa Barat. Salah sahiji strategi anu kudu dihasilkeunna teh nyaeta pangsi atawa pangan terintegrasi anu geus dilarapkeun. Kedepannya kita akan lebih menguatkan lagi mengenai roadmap sehingga kelihatan jelas kalau antara permasalahan dengan kondisi ideal yang mau kita harapkan dengan berbagai macam strateginya. Strategi ini tentu butuh roadmap, butuh value chain. Nah, value chain ini yang masih terus kita godok terus, Pak Erwin, supaya riset-riset ini betul-betul ke depannya berjangka panjang impact-nya. Ya, tidak hanya sekadar impactful, tapi impact-nya berjangka panjang. Tentunya ada unsur kelembagaan yang perlu dibentuk di situ. Oleh karena itu, kolaborasi berbagai macam pihak, sebagaimana yang sudah tuangkan hasil rekomendasi di tahun-tahun lalu, hasil WJS, seperti PAMSI, pangan terintegrasi, ini juga hasil dari WJS. Ayeuna sababaraha tantangan anu disanghareupan di Jawa Barat diantarana inflasi alatan faktor El Nino serta kondisi global. Kukituna Jawa Barat bakal mayeng koordinasi keur nyimponan stok sarta harga ku cara nyorang operasi pasar, gelar pangan murah sarta penguatan jalur distribusi. Budi Hartati, Bandung TV.